Oke guys, welcome back to my channel di Ernesto Channel ya. Jadi di video, aduh mati lagi. Oh matiin aja guys. Jadi di video gua kali ini, gua mau apa? Jadi gua dapat Vario second ya guys ya. Jadi gua pakai Vario lagi. Ini basicnya Vario 150. Nah jadi di konten kali ini sesuai judul ya. Jadi gua tuh mau hari ini mau motong persok. Ini tuh sebenarnya soknya tuh bocor, sok depannya. Jadi mau gue benerin dan sekalian potong per lah. Masih belum ada pandangan sih kira-kira potong berapa ulir. Jadi mau gue ceperin parah ya. Ini kondisinya juga agak mengenaskan sih ini varionya. Sama mountingnya mau gue panjangin 7 cm guys. Kondisinya kayak gini. CVT-nya udah nguning-nguning gitu ya guys ya. Oke, jadi gimana nanti jadinya setelah ini gue mau langsung ke bengkel sok dulu. Mungkin gue bakal potong sekitar 10 ulir mungkin ya. Cobalah kita coba 10 ulir guys. Kalau misalnya emangnya kependekan berarti kita ganti per aja. Oke, langsung aja kita menuju ke bengkel dan eksekusi sok depannya. Draco Reborn. Ciao. Oke guys, jadi ini udah gue mundurin mountingnya sama nurunin soknya ya. Ntar kita lihat penampilannya dulu guys. Cakep ya guys ya. Ini bawahnya kurang lebih segitu. Sekitar 4,5 jari ya guys. Jarak bawahnya ke tanah itu sekitar 4,5 jarian masih masuk. Nah jadi gue bahas sok depannya dulu. Ini kemarin gue motong kalau nggak salah 8 ulir ya guys ya. Nggak tahu itu berapa senti, yang jelas itu 8 ulir segini ya. Ini atasnya segitu. Terus sama dudukan etunya sebelah sini. Dudukan etunya sekalian gue naikin. Jadi kalau misalnya ini mau gue turunin lagi tuh masih bisa guys. Jadi nggak mentok di dudukan etu gitu. Esok depannya segitu. Terus buat mounting gue manjangin plus 7 cm. Nah itu jadi mountingnya plus 7 cm, bahannya pakai asok ya. Asok gue bawa bahan sendiri terus bawa ke tukang las, itu dia bisa dibikin lah gitu. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau mundurnya jadi kayak gini segini. Oh ya, kemarin buat apa namanya, gue kan pakai sok KTC ya guys ya, KTC non tabung. Gak tau KTC apaan. Nah itu tuh kena di bagian atas soknya itu kena. Jadi dia tuh harus pakai sok standar guys. Kurang lebih miringnya segini. Oke. Jadi kalau dari samping kayak gini guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video dari gua. Dan nantiin aja konten-konten Draco Reborn berikutnya ya guys ya. Segini nih. Oke, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.
Okay.